Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan review lagi ya. Kebetulan kita udah ada kedatangan satu curan yang merupakan request dari teman-teman semuanya juga. Ini adalah Audrey Master King ya, teman-teman. Audrey Master King. Curan teke fiber berarti udah di step di sini. Untuk bahannya itu dari fiber. Kemudian untuk segelnya masih utuh di sini. Oke ya, teman-teman yang baru menemukan channel Kancil Mancing ini, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Kemudian dibunyikan lonceng notifikasinya agar ketika kami melakukan upload atau update video yang terbaru akan muncul pemberitahuan di HP teman-teman semuanya. Sambil kita buka, nah ini masih kencang sekali nih teman-teman. Oke, untuk Audrey Master King yang saat ini kita punya, dia sarung bawaannya seperti ini, jadi cuman plastik aja, plastik biasa, sekedar untuk membungkus ini ya teman-teman. Langsung kita rusak saja karena plastiknya memang sangat tipis dan sepertinya nanti masing-masing toko akan beda-beda untuk fasilitas ininya ya, fasilitas membungkusnya ya teman-teman. Oke, untuk Audrey Master King seperti ini penampakannya teman-teman. Kita langsung saja review dari bawah. Jadi untuk handle-nya, ini tutup bawahnya seperti ini, plastik. Untuk handle-nya teman-teman, dia warnanya gold ya. Jadi warnanya kuning emas seperti ini. Kemudian naik. Di sini ada juga cincin, warnanya emas, tapi lebih terang yang sebelah handle-nya. Jadi untuk cincinnya dia emas, cuman agak warnanya agak ini ya, agak muda, emas muda. Dan untuk handle-nya panjangnya sekitar 1 jengkal, cukup pas atau nyaman ketika kita pegang untuk mancing ya teman-teman. Kalau mau custom juga ini enak nih, sudah ada seperti ininya, seperti perbedaan-perbedaan warna ini ya, jadi bisa buat tanda. Kemudian selanjutnya setelah dari cincin sebelah sini, di sini ada warna merah marun. Kemudian naik lagi cincin warna abu-abu di sini. Kemudian cincin lagi warna merah marun sepanjang ini. Cincin abu-abu, cincin merah. Oh, ini ada tulisan di sini teman-teman. Di sini tulisannya Audrey. Kemudian ada gambar semacam elang di sini ya. Coba kita dekatkan. Nah, seperti ini. Ya, ada gambar seperti elang. Kemudian mereknya Audrey. Di sini tipenya Master King 3608. Yang artinya 360 cm dengan 8 ros. Kemudian untuk semua tulisan ini teman-teman, dia seperti cat ya. Jadi bukan template-an atau stiker, itu bagus sekali. Jadi untuk ini cat ya. Langsung ditulis di curannya. Oke, setelah kita lihat untuk bentuk curannya, kita timbang sekarang. Tadi di kemasannya ada informasi banyak dari fiber ya teman-teman. Kalau fiber biasanya dia sedikit berat karakternya, kalau bahan fiber ini. Nah, di sini untuk beban atau beratnya 143.7, atau bisa kita sebut aja ini 144 gram, 144 gram. Kemudian untuk handle-nya teman-teman, diameternya kita ukur sekarang, dan ini informasi untuk handle sampai dengan atas ini dia hampir sama persis ya teman-teman. Jadi nggak ada variasi untuk handle-nya dia agak besar untuk pegangan. Enggak, ini sama persis, jadi dari bawah sampai ke atas ini sama. Kita sudah dapat angkanya. Untuk angka diameter handle-nya dia di 1,8, hampir di 1,9 ini teman-teman. 19 mm kurang sedikit. Kemudian kita lihat panjang tertutupnya.
Ini sudah mentok atas. Di sini dia di angka 60 cm. Jadi untuk panjang tertutupnya 60 cm. Itu include tutup atas, tutup bawah. Cukup simpel teman-teman. Jadi kalau untuk 60 cm ini mau kita bawa kemanapun masih cukup enak ya, cukup nyaman. Kemudian kita lihat tutup atas sekarang. Nah, tutup atasnya seperti ini. Tidak ada plastik, tidak ada variasi apa-apa. Dan cetakannya rapi. Rapi sekali cetakannya, bagus ini teman-teman. Selanjutnya tutup bawah. Nah, kencang sekali. Ini sangat bagus ini teman-teman. Tutup bawahnya kencang. Nah, seperti ini untuk tutup bawahnya. Ini juga sama dari plastik teman-teman. Ada dua lubang. Cetakannya rapi. Dan lubang ini biasanya dipakai untuk kita ketika mancing membuang air yang masuk ke dalam curan teki ini ya. Setelah kita lihat semuanya, kita hitung jumlah rosnya teman-teman. Kalau informasi di ros bawah ini, dia ada 8 ros ya, 3608, 360 cm dengan 8 ros. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir tip atau ujungnya 8. Jadi untuk outer master ring dengan panjang 360 cm ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ros teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih terus mensupport channel Kancil Mancing ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.